Pemirsaan Tanting Bank maju pada pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara periode 2021-2026. Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tenggara Anton Timbang mengambil formulir pendaftaran calon Ketua Kadin Sultra periode 2021-2026. Pengambilan formulir Anton Timbang diwakili LO Budi Amin di Menara Kadin Sultra beberapa hari lalu. Pengambilan formulir ini disebut Budi Amin menandakan Anton Timbang serius mencalonkan sebagai Ketua Kadin Sultra periode 2021-2026. Terkait dengan musyawarah pemilihan Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, saya mewakili Bapak Anton Timbang mengambil formulir, dan tentunya pengambilan formulir pada siang hari ini menandakan bahwa Pak Anton sangat serius untuk maju sebagai calon Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara. Budi berharap menjadi pendaftar pertama Anton Timbang terpilih menjadi Ketua Kadin Sultra periode 2021-2026. Masa pendaftaran calon Ketua Kadin Sultra telah dimulai sejak 11 Desember 2020 dan akan ditutup pada 4 Januari 2021. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews memberitakan. Yeah.